Dalam rangka penataan kawasan stasiun Gondang Dia menjadi stasiun terpadu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan uji coba dan rekayasa jalan di seputar stasiun Gondang Dia Jakarta Pusat. Uji coba ini dimulai 8 April kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga 21 April mendatang. Proyek penataan stasiun terpadu merupakan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna transportasi umum. Adapun skema rekayasa diterapkan di Jalan Kebon Sirih, Jalan Jaksa, Jalan Menteng Cemara, Jalan Johar, dan Jalan Srikaya. Sistem satu arah juga diberlakukan di Jalan Wahid Hasyim dari Jalan Jaksa hingga Simpang Cemara yang semula dua arah kini menjadi satu arah menuju Simpang Sabang. Tak hanya itu, Jalan Kebon Sirih Timur yang semula satu arah ke utara kini berbalik satu arah ke selatan. Selama masa uji coba, para pengguna jalan diharapkan dapat memperhatikan perubahan rute berkendara melalui situs resmi maupun akun medsos resmi Dishub DKI.